Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi anda di dalam channel Hanif Talk. So hari ni kita masih di Dino District. Tapi kita tak nak cerita pasal Dino kat belakang tu. Pasal tu tengah ada projek kat belakang. Hari ni kita nak buat video lain sikit. Jom. Okey, hari ni kita nak restore motor Ninja 250 SL ni. Owner dia nak tukar color baru, dia nak buang color hijau ni. So, proses pertama kita akan dismantle dulu lah. Kita akan buka cover set dia apa semua. Lepas tu baru kita mulakan proses untuk gosok ke apa. Jom kita buka dulu. Okey, pertama sekali kita orang buka cover ni. Cover depan dia, lepas tu cover set pun kita akan buka. Selalu kan mesti ada masalah bila buka cover set ni, mesti akan ada skru beranak kan. So aku gunakan satu plastik ni. Kita asingkanlah skru. Skru ni maknanya yang ni, satu plastik ni untuk set fairing saja. Satu plastik lagi untuk eco belakang ni, untuk tank, untuk headlamp. So asingkan lah supaya tak beranak skru. Okay guys, sekarang cover set semua dah buka. Ni semua cover set dia. So sekarang ni pun hujan kat luar ni, kalau korang boleh nampak. So kita tak boleh nak mula proses cat lagi lah, sebab salah satunya kita kena buang dulu stiker-stiker ni. Stiker semua kena buang. Lepas tu kita nak kena matikan cat dulu. Dan macam ni, ini ada pecah-pecah ni. So yang pecah ni kita kena simen lah. Aku cuba dulu simen, yang mana boleh simen. Lepas yang kena tukar, kita kena tukar. Macam ni, ini set belakang. Ni memang kena tukar sebab dia ada part yang patah. Ni clip belakang dia dah patah. Ni pun dah patah sebab dia pernah accident. So yang tu kena buang lah.
kita kena beli yang baru. Kalau tengok cover set ni, dia dah pecah. Nampak? So aku tapekan dulu sebab aku nak simen dia. Kita nak sambungkan dia balik sebab bagian yang pecah ni. So aku pakai ni. Aku pakai epoxy putih. So dia akan datang dalam dua plastik ni. So satu adalah hardener. Ini dia ada tulis. Ini hardener, ini dia punya resin lah. So kita kena combine kan. Dia macam tanah liatnya. So aku dah combine kan, dan aku akan tampal daripada belakang lah. Lepas tu depan tu tampal sikit. Dekat sini pun ada pecah ni. Sini pun ada pecah juga. Tapi kita tampal dulu. Setelkan yang belakang bagi dia pegang dulu. Alright, kalau tengok ni, ni aku dah letak empat ni. Satu, dua. Okay, ni macam tanah liat je ni. Macam boom C4. Ni macam tanah liat. So dia akan mengeras nanti tau. So depan ni pun dah tampal. Kenapa tak pakai simen biasa? Pasal yang ni dia dah merekah, dia dah renggang. Sebab tu aku letak seletip ni, bagi dia rapat tu. So bila benda ni dia dah keras, dia dah rapat, buat kita gosok, kita simen lain. Alright.